Berita emas tanggal 14 April tahun 2022, harga emas naik ke atas level $1,970 per troy ounce di tengah melonjaknya inflasi dan ketidakpastian geopolitik. Kendati demikian, kenaikan harga emas masih dibayangi oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunganya. Selain itu, harga emas juga diuntungkan oleh pelemahan dolar Amerika dan imbal hasil Treasury Amerika seiring meredanya sentimen terkait kenaikan suku bunga. Sebagai informasi, tingkat inflasi di Amerika naik menjadi 8,5% atau level tertingginya sejak Desember tahun 1981. Di tempat terpisah, investor terus dibayangi oleh kekhawatiran seputar perang di Ukraina setelah Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan tambahan bantuan militer ke Ukraina senilai $800 juta. Bantuan tersebut diberikan di tengah spekulasi bahwa Rusia sedang bersiap untuk melakukan serangan lebih lanjut di wilayah Ukraina Timur. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.